Proton! Proton betul-betul lah! Kau ni dah kenapa? Siapa yang janji ni? Beratur dalam barisan. Ingat, dalam perpustakaan, kita mesti... Senang! Pandai! Bagus! Dah sampai! Baca buku apa tu? Buku ni, cikgu. Angsa bertelur emas. Cikgu, ceritakanlah. Boleh. Pada suatu hari, seorang petani miskin dan berpakaian comot terjumpa seekor angsa putih dalam semak. Angsa putih sangat kurus dan kotor. Dia cuba menjualnya pada seorang saudagar Cina, tapi saudagar tersebut enggan membeli kerana dia tidak tahu bagaimana untuk menjaga angsa. Petani kesian akan angsa yang tidak bertuan itu. Lalu, dia menjaga sendiri angsa tersebut. Angsa itu dijaga dengan baik. Semakin lama, angsa itu semakin gemuk. Bulunya semakin cantik, lebat dan putih. Suatu hari, petani itu datang untuk memberi makan kepada angsa. Alangkah terkejutnya dia bila lihat angsa tersebut bertelur, keluar telur emas. Telur emas? Kalau betul ada, aku boleh jual. Kaya aku. Adakah? Mestilah. Tak. Mana kau tahu? Mungkin ada. Haiya, ini cerita dongeng, Ma. Iya, telur emas enggak ada di dunia nyata. Iya ke? Dah, pergi rehat. No. Cikgu, teruskanlah cerita. Cepatlah, cikgu. Esok sambung. Ayo. Dua, tiga tumpang lalu. Saya baca dulu. Kejap lagi. Ini kau jadi. Buku ni aku yang pinjam. Mestilah aku yang baca dulu. Bilangi. Upin, Upin. Woi, jalan tu pandang depan. Buku apa yang kau orang baca? Leka sangat sampai tak tengok jalan. Seronok baca buku ni. Angsa bertelur emas? Mana ada telur emas? Telur emas! Apa tengok-tengok? Abang Saleh, ini telur emas dari angsa ke? Angsa ni siapa punya? Korang ni. Mana pula ni? Ya. Telur ni dari angsa milik Atok. Tu dalang, ada cakap betul kah? Atok tak pernah pun cakap ada angsa bertelur emas. Mana boleh cakap? Nanti orang curi. Kalau korang nak tengok angsa tu, datang rumah Atok petang nanti. Baik, bos. Saya mau ikut tengok juga. Saleh pun. Kau berdua tak payah. Baik, Atok. Jumpa nanti. Dadah. Jimmy Pin, cepat! Nak ke mana tu? Rumah Atok.
ada. Mari ikut Atuk. Ini semua angsa bertelur emas ke? Tak nampak pun telur emas. Ada telur putih je dua biji. Betul. Dalam keadaan sekarang asyik hujan je. Angsa-angsa ni takkan bertelur emas. Kenapa? Sebab hanya angsa yang bulunya seputih salju je boleh bertelur emas. Tengok angsa ni. Bulunya semua kotor sebab suka main lipo. Jadi, macam mana nak bertelur emas? Seputih telur je lah yang Atuk dapat. Apalah nasib. Atuk bersihkan langsung situ. Hari-hari Atuk bersihkan sampai dah tak larat. Atuk kan dah tua. Upin Ipin boleh tolong. Betul. Ha, bagus. Itu yang Atuk nak dengar. Ini bro, kat sini pakai air. Ini besen untuk mandikan angsa. Buat bersih-bersih tau. Jing ke jing 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 jing. Jing ke jing 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 jing. Yahoo! Kau pergi tangkap. Nak mandikan. Kau lah pergi. Kau kan abang. Macam mana? Angsa-angsa ini garang. Korang buat apa? Tongkui! Tepat masa korang datang. Ramai kat sini. Patutlah Atuk dengar riuh rendah. Otonya korang. Tak apa. Asalkan ini semua bersih. Wah, betul-betul bersih ni. Angsa dah putih. Seputih salju. Bolehlah bertelur. Telur emas. 2-3 gelang emas. Cantik dipakai oleh Cik Mas. Kita tolong Atuk kemas. Nanti dapat ubah telur emas. 15! Bagi kita orang sama satu dia, Atuk. Yelah. Boleh jual. Kau beli aku. Nah, seorang satu balang telur angsa. Upah kau orang. Terima kasih bersihkan sangka dan angsa-angsa Atuk. Tapi ini telur putih. Kita orang nak telur angsa emas. Ish, mana ada angsa telur emas? Semua tu cerita dongeng je. Atuk mainkan kita orang ya? Taklah. Atuk wow je. Dah, jangan mengajuk. Mari, Atuk belanja semua makan durian. Durian?
Nyam nyam. Tunggu apa lagi? Jom. Kasihan. Terkena muslihat atuk. Ya, Kak. Tak apa. Telur putih pun rezeki. Boleh buat telur masin. Ha. Hmm? Telur masin? Macam mana nak buat telur masin, apa? Senang je. Nanti kita sama-sama buat. Belum lagi. Kita kena biarkan dalam seminggu dua. Barulah air garam meresap ke dalam telur. Iya. Barulah jadi telur masin. Kalau besok, tak masin lagi. Faham? Lama juga nak tunggu. Opa, kenapa tak buat dengan telur ayam? Sebab kulit telur ayam nipis. Nanti jadi masin sangat. Ni satu untuk kita. Satu lagi untuk atuk. Esok korang hantar, ya? Atuk! Mana atuk ni? Senyap je. Atuk keluar kot. Upin, tengok tu. Angsa tu terlepaslah tu. Telur emas. Upin, buat apa kerja? Payah ambil je telur emas tu. Tapi, kalau kita tangkap angsa tu, dia boleh bertelur banyak-banyak telur emas. Betul juga. Bijak-bijak-bijak. Apa pula tu? Nampak macam telur emas. Atuk ni, latar sakan. Nasib baik tak pecah. Kalau tak, sia-sia je saya warnakan telur ni warna emas. Dah tu kenapa kau tinggal telur tu kat sini? Tadi, saya pinjam angsa atuk nak tangkap gambar. Kononnya, angsa bertelur emas. Tapi tiba-tiba sakit perut. Sekarang, mana angsa aku? Entah. Tadi ada kat sini. Telur emas ke? Minta diri dulu, tu. Terima kasih penjaga angsa. Penatlah, Ipin. Kita balik je lah. Angsa tu pun dah hilang. Yelah. Tapi kita kena ambil telur emas ke rumah atuk tu dulu. Jom. Telur emas tak ada. Dapat juga gambar ni. Fuh, cantiknya. Ha, bersinar-sinar. Pandai aku tengok gambar. Lah, kat sini rupanya kau. Syuh, pergi balik.
Tenang. 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 Tenang